Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Oke sahabat saya, ini ada sini sancang programannya. Ini sudah seperti ini, rimbun. Jadi mau kita coba untuk cutting ya, supaya terlihat untuk bentuknya ya. Kalau seperti ini kurang enak dipandang ya. Jadi di sini kita rapikan supaya terlihat bagus. Ya. Dan ini masih perlu proses pembesaran untuk cabang-cabang ya. Jadi di sini makanya di sini untuk tunas-tunasnya wajib kita buat. Nah, sudah seperti ini sahabat saya. Jadi yang perlu kita buat di sini ya. Ini nanti mungkin kita rawat lagi. Tunas-tunas yang perlu kita kawati ya, cabang-cabang ya. Masih perlu proses yang lama ini ya. Untuk programannya cukup bagus ya. Tinggal proses melanjutkan saja ini ya, sudah terlihat. Kita rapikan. Thank you.
Oke, sahabat saya, untuk hasilnya di sini kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk tampak depan ya, atau sudut pandang depan. Di sini saya bikin dari sebelah sini ya. Sebetulnya untuk karakter batang ini untuk gerakannya cukup bagus ya. Untuk gerakannya cukup bagus. Cuman di sini ada satu kekurangan ya. Ini batangnya ini kecil ya, jadi akar kecil terus besar, terus ini sebenarnya sudah seimbang antara tinggal merapatkan saja ini ya untuk cabang-cabangnya ya. Nah, makanya di sini kita melakukan yang namanya cutting ya, cutting. Oke. Oke, tinggal sedikit arahan mungkin ya, sedikit kita arahkan. Insya Allah nanti dia sudah bagus ya, kita sesuaikan jadi semakin ke atas semakin pendek, semakin ke atas dia semakin pendek. Ini nanti untuk terusan mahkota ya. Untuk arahnya sudah saya siapkan untuk calon-calon cabang ya, seperti ini. Dan ini tinggal proses pemupukan saja, nanti kita pupuk ya. Paling enggak kita kasih pupuk kandang ya, yang bagus pupuk kandang memang ya. Jadi kalau pupuk kandang itu pertumbuhannya cukup stabil ya. Oke. Oke, sahabat saya, untuk program kali ini dari jenis tanaman sancang atau bahan bonsai sancang ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program jenis tanaman sancang atau jenis bahan bonsai apapun, kita bisa program dengan gaya seperti ini ya. Jadi ini masuk kategori informal ya, informal karena apa, di sini ada dua, istilahnya dua batang ya. Nah, ini bisa masuk twin ya, karena apa, di sini pecahnya nih antara batang yang ini sama yang ini hampir sama. Nanti kita bikin mungkin semi saja ya, semi mahkota. Tapi yang jelas di sini sudah terlihat istimewa untuk bonsai sancang ini. Tingginya nanti sekitar 20 ya. Nah, 20 cm kalau sudah naik pot ya. Oke. Ini tinggal tahapan lanjutan, mungkin nanti kedepannya bisa mungkin 2-3 kali proses baru bisa naik pot ya. Oke, sahabat bonsai, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.